Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Dadang Perlindungan. Salam sukses sahabat tani. Baiklah sahabatku, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada sahabatku semua tentang urutan yang benar dalam melakukan pemupukan pada tanaman kelapa sawit. Urutan yang benar bosku yaitu dikenal dengan sistem odrum, yaitu organik, dolomit, rock fosfat, urea, MOP atau KCL, dan terakhir borat. Oke bosku, langkah selanjutnya dalam melakukan pemupukan yang benar kita bagi menjadi 2 semester bosku dalam 1 tahun. Satu semesternya terdiri dari 6 bulan bosku. Di semester pertama yaitu bosku bisa memberikan di awal tahun, di bulan Januari bosku, di pertengahan Januari berikan dulu pertama pupuk organik. Pupuk organik itu bosku bisa berasal dari kotoran hewan bosku atau janjangan kosong. Setelah pemberian pupuk organik, bisa bosku sebarkan di sekeliling tanaman kelapa sawit dan berikan jarak tenggangnya atau jarak dari jenis pupuk yang satu ke pupuk yang lainnya 1 bulan bosku. Berarti di bulan Januari bosku memberikan pupuk organik, pupuk kandang atau janjangan kosong. Di bulan kedua yaitu bulan Februari berikan dolomit. Di bulan ketiga, bulan Maret bosku, berikan pupuk rock fosfat. Di bulan keempat yaitu di bulan April berikan pupuk urea. Di bulan kelima, bulan Mei, bosku bisa memberikan pupuk KCL atau MOP. Di bulan keenam bosku bisa bosku memberikan pupuk borat, tetapi pupuk borat ini bosku hanya diberikan 1 kali dalam setahun. Dosis yang diberikan yaitu sebanyak 50 gram sampai 100 gram per batang. Oke bosku, selanjutnya di bulan ketujuh bosku kembali lagi melakukan pemupukan dari awal lagi. Seperti contohnya tadi, organik, dolomit, rock fosfat, urea, MOP. Tetapi tidak memberikan borat lagi di bulan ke-12 ya bosku. Cukup 1 kali saja. Seperti itulah terus berulang-ulang bosku, lakukan 2 kali pemupukan dalam setahun. Semoga ini bisa membantu kita semua, bermanfaat untuk kita semua bosku. Terutama bagi saya dan bagi yang pemula. Terima kasih telah menonton. Salam sukses. Alright.